Halo, bersama-sama kembali bersama saya untuk membuat ampli mini dari bekas mesin televisi ya, yaitu TV Cina. Nah, cara membuat ampli mini, nah, kita ambil, nah, lihat, ini ada amplinya. Kita manfaatkan karena ini masih hidup, yang lainnya sudah modar semuanya karena komponen sudah untuk mengganti. Nah, untuk cara membuatnya kita harus dipotong ya, potong semuanya dipotong. Nah, terus kita hasilnya saya sudah dibuatin, sudah dibuat, sudah dipotong ya, sudah dipotong. Kita ambil jalurnya, ini jalur bisa di untuk berapa volt ini. Nah, bisa 12 volt atau 15 volt. Cara membuatnya sangat gampang. Sudah dipotong seperti ini ya. Untuk melihat berapa IC-nya, yaitu adalah UTC 2003 ya. UTC 2003 atau TDA 2003. Dan untuk regulatornya kita ambil yaitu bekas US ya, PSU ya, PSU receiver ya. Di situ ada 3,3 volt, 5 volt, 15 volt, 30 volt atau 20 volt. Nah, ini karena ini makanya 12 volt, kita ambil yang 15 volt saja. Ya. Ini bentuknya. Nah, ini ya seperti ini. Ini dimanfaatkan karena ini masih hidup, tapi 3,3 voltnya nggak fungsi karena sudah diganti-ganti. Tetap saja error. Ini kalau dinyalakan receivernya itu selama 10 menit atau 15 menit dan lainnya mati sendiri. Ya. Karena sudah dicek ini ya, 3,3 voltnya saya sudah ganti jalur 12. Ternyata yang rusak, karena ini sudah diganti, ternyata yang rusak adalah ini trafonya. Ya, nah ini yang rusak. Nah, setelah itu daripada ini dibuang, kita manfaatkan untuk arusnya yaitu 15 volt ya. Nah, kita dirakit. Ya, untuk speakernya kita mengambil, nah ini ada speaker bekas ya, speaker bekas ini dari televisi Polytron, suaranya sangat bagus. Ini nanti ini akan saya rombak seperti ini, nanti akan jadi subwoofer ya. Harus ditutup seperti ini. Seperti ini nanti kalau sudah dibuat nanti jadi subwoofer, suaranya sangat bagus untuk musik. Nah, untuk pertama kali kita membuat
ada dua kabel untuk speakernya kita sambungkan ya. Ini sudah buatin. Nah, disambungin sekarang. Mengambil jalur
Di sini ada yang pada ELCO ini ya. ELCO ini adalah arus utama yaitu 12 volt atau 15 volt. Nah, saya ini sudah di baterai. Nah, kita ambil. Kita ambil arusnya, yaitu pada 15 volt, ya, pada 15 volt di sini. Ya, ambilnya di sini aja. Di sini. Kronogram 2015 12 nomor 2.
Sudah bunyi nging-nging gitu. Lihat, dengarkan. Mantap. Kita mencari lagu yang ada di laptop ini, ya. Ya, enggak ada MP3. Nah, ini sudah bunyi ya. Nanti ambil koplo yang ada di laptop saya.
kita menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti di laptop. Video nomor satu tengah itu tengah. Kita ambil jalurnya yang enggak kunci, yang ini, yang video, yang kuning. Video tengah benar, betul tengah.
Thank you.
Menjadikan dia arusnya nggak kuat. Thank you.
Kayaknya ini adaptornya yang error atau PSU-nya yang error di masa nyut 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 kayak gitu ya. Kita coba menggunakan seperti yang ini, yang gede.
Mana kronologisnya? Jadi begini Pak, waktu itu kita semua berpencar untuk mencari anak ini Pak, atas perintah Bapak Kepala Dusun. Ya. Dari situ kami dapatkan beberapa orang saksi, yaitu pekerja dari perkebunan tersebut yang menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari itu dari pagi hari hari tanggal 2 hari Rabu tanggal 24 Oktober itu. Dan di antara bapak-bapak yang ada di sini, siapa yang terakhir kali melihat korban ini? Saya Pak. Bapak siapa? Saya pemilik warung di ujung kebun sawit ini Pak. Bisa Bapak jelaskan kronologinya seperti apa Pak? Jadi tadi siang sekitar jam 12 sampai jam 1 sedikit demi sedikit berinformasi sempati di mana ya tangannya ini kalau boleh tahu tangannya ini siapa kita di sini bekerja di sini sekarang di rumah di sini bu selain kalian apa ada pekerja tadi sih saya dengar kayak ada suara teriak-teriak tentang itu. Iya? Iya bu. Jadi dia bilang sama saya bu, suruh keluar suara ada yang teriak-teriak. Tapi saya dengar nggak apa-apa bu.
selain kamu yang mendengar teriakan, apakah ada orang lain yang mendengar teriakan itu? Harusnya sih Riri ya, soalnya kan Bang Krisna lebih doang tadi. Jadi tidak semua pekerja tadi siang juga ada di sini? Iya sih Bu, cuma Bang Krisna doang yang dia belanja di cemilan sama kopi Bu. Kalau boleh tahu jam berapa itu? Sekitar jam satuan gitu ya, makan siang gitu ya. Makan siang. Makan dia hanya sendiri. Iya, iya Pak. Dia sendiri Pak tadi. Siapa sangka, informasi kunci dari seorang pemilik warung dan petani kebun langsung mengarah ke satu orang yang memang terlihat berada di lokasi kejadian. Polisi pun segera menelusuri informasi terbaru yang mereka dapatkan. Ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi keluarga korban yang penasaran. Dari informasi yang dikumpulkan pelaku, polisi pun segera meringkus pelaku yang dimaksud. Petir di siang bolong, seorang pun di jidat polisi. Mantap.